Arema FC menggunakan jersey home mereka biru-biru-biru, sementara Persela Lamongan menggunakan jersey away putih, hitam-hitam, dan kick-off pertandingan babak pertama telah dimulai. Bersama saya, Rama Sugianto, dan juga Bung Ma'ruf El Rumi akan menemani serta memandu Anda di pertandingan kali ini. Arema, kita lihat kali ini kick-off sudah dilakukan, langsung ke depan, sebuah long pass langsung dikirimkan. Berhasil tadi dia. Ya? Yudo kali ini sebuah peluang, Arema Yudo! Yudo berhasil membuka keunggulan atas Persela Lamongan. Arema 1, Persela 0. Ya, kita lihat memang tadi sempat bagaimana ada mengangkat tangan tadi Mesinovic, tapi dalam posisi tadi wasit menganggap bahwa posisi dari Yudo dalam posisi onside dan dia berlari membawa bola. Sempat ada gangguan tadi yang dilakukan oleh penjaga gawang Ricky Rahayu, tapi Yudo dengan sangat lincah sekali ya, berhasil mengejar bola lagi dan kemudian membawa Arema unggul dengan skor 1-0. Ya. Tendangan sudut, Ahmad Bustomi bersiap kali ini akan lakukan. Ya, kita lihat Mecin juga membantu lini depan dan selamat dan gol! Sebuah tandukan yang sempurna dari seorang Rafinha membuat Lamania bergoyang di Kanjuruhan Malang. Persela 1, Arema FC 1. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan sudut yang sangat baik melengkung, kemudian tandukan yang keras terarah dan tepat masuk ke dalam gawang. Langsung ke depan Elias Aldarete. Alderat maksud saya. Jonathan Bauman membantu tadi lini tengah. Dan kita lihat sebuah shooting keras. Dan sebuah meledak gol. Aduh Gusti, kita lihat tadi bagaimana antisipasi yang tidak sempurna dari penjaga gawang Ricky Rahayu. Sebuah tendangan yang sangat keras. Bola rebound yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Jonathan Bauman untuk bisa kembali membawa Arema unggul 2-1. Ya, saya pikir adalah sebuah tendangan keras ini yang menjadi momentum. Karena kemudian penjaga gawang dari Persela, Ricky Rahayu, tidak menduga sama sekali tendangan keras itu dilakukan. Dan kemudian bola rebound, penangkapan yang tidak sempurna. Dan kemudian refleks, reaksi, kejaran bola yang sangat baik yang dilakukan oleh Jonathan Bauman. Tampilan yang dilakukan oleh Malik Rizaldi tidak terlalu jelek, tetapi oh, peluang tadi kita saksikan. Runtung tadi masih bisa diantisipasi dan kali ini dan gol. Sebuah antisipasi yang sebetulnya sudah cukup baik dari Ricky Rahayu, namun kita lihat kesalahan di lini belakang dari Persela Lamongan membuat Arema FC kembali mendapatkan gol yang mampu memperlebar jarak. Arema FC 3, Persela Lamongan 1. Ya, ini sebuah gol debut yang sangat baik dan menurut saya sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan yang sangat fatal ketika Novan Cetesa Songko memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Saat dia tidak mendapatkan support yang lebih aman kalau misalnya dia melakukan membuang bola atau mengambil keputusan yang berbeda dibanding dia menahan.